Assalamualaikum. Enjin Perdana V6. Hari ini saya nak kongsi benda sikit je kepada pemilik-pemilik Perdana V6 ataupun Wira 1.6 V6, yang mana ada gangguan bunyi pada bahagian orang kata kiri enjin. Ni bahagian kiri enjin lah. Dia bunyi, dia seakan-akan bunyi plastik ni. Bunyi plastik macam ni. Tapi bunyi dia bukan macam ni. Bunyi dia macam benda gisik macam ni lah. Alamak, calok. Alah, bukan bunyi. Okay, lebih kurang macam tu. Dia bunyi macam ni. Bunyi macam bergisik macam tu. Bunyi macam plastik ni bergisik. Saya nak tunjukkan kat mana punca dia. Punca dia adalah dekat sini. Nampak? Ini dia punya bergisik ni. Sampai peringkat dah hancur. Plastik ni dah berlubang ni lah. Dia bergesek dengan ni lah, bearing tensioner alternator. So bila kita tarik bearing tensioner ni naik atas, nak tegangkan dia, nampak? Dia langgar. Lepas tu orang tanya saya, macam mana nak settle masalah ni? Yalah, bila dah pasang, bergesek kat sini. Habis kalau kita tengok berlubang ni, bekas gesek belt. Tip dia senang je. Ni trik ni. Alah, benda kecil je. Okey, mula-mula sekali buang benda lah ni, buang bearing ni. Okey, alamak, nanti jatuh. Jatuh. Okey. Okey. Keluarkan dia. Okey. Masalah dia adalah dekat sini. Ambil satu kikir. Sekejap, saya duduklah senang. Dapatkan satu kikir. Tak kisahlah kikir petak ke, kikir bulat ke. Kikir dekat sini. Dua bahagian tepi ni. Supaya dia haus. Bila dia haus, jadi bearing ni boleh masuk ke dalam lagi. So dia akan jauh daripada cover plastik. Okay, saya akan kikir dulu sementara. Orang kata yang banyak mana nak kikir, sebanyak yang, nak kata sebanyak yang mungkin tu tak adalah. Tapi at least jauh lah bearing ni daripada cover plastik tadi. Okay, kikir benar-benar ni. Ni bearing ni pun kita boleh test berbunyi ke tak kalau kita pusing. Okay, bearing ni tak bunyi lagi. Berbanding bearing ni. Ni satu lagi bearing tensioner alternator. Sorry, ni tensioner compressor. Cuba dengar . Ini bunyi bearing yang dah kering. Boleh ganti dah bearing ni. Boleh ganti dah. Dah semakin susah nak dapat barang ni. Dah jadi macam collector item. Jadi rare. Okay, bearing dah kering. Jadi bearing ni masih lagi tak bunyi. Okay, saya nak buat kerja kikir mengikir sikit kat sini. Dia dah siap, saya tunjukkan. Ni yang dah dikikir, kita tengok kilat kat tepi ni. Ni yang terbabas ni, kikir terbabas. Kalau tanya saya berapa banyak sikit, saya kikir dalam kurang dalam 1mm je. 1-2mm. Cukup kot. Jom kita try lah. Alamak, sebelah tangan susahnya. Okay. Alright. Pulang tangan je dulu. Okay, kita tolak naik ke atas. Okay, boleh tengok . Gap dia. Ada gap. Ini tak kisah . Ini 2mm kot tadi, lebih kurang. Kat sini tak kisah, kat sini pun jauh lagi. Dah tengok celah lubang ni. Ada gap dia lagi. Kat sini pun ada gap. Jadi tak ada dah gesek kat sini. Sebab bearing dia, lepas kita kikir tadi, bearing dia akan keluar.
akan datang keluar. Jadi menjauhi cover timing belt. Alright, tapi kat sini tak ada nak buat apa lah ni, lubang ni. Lubang ni tak ada nak buat apa, melainkan kena ganti cover baru. Alright, ini video ringkas saya nak share pasal bunyi-bunyi pelik dekat kereta ni, engine model ni. V6 1.6 pun sama, V6 2.0 perdana pun sama. Dan ni, gantilah bising dah tu sebenarnya tu. Alright, harap dapat bantu semua. Sekian.